Aksi Liga M3, Langkawi City FC gagal memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri apabila sekadar seri satu sama menentang Malaysian University di Stadium Lada Langkawi malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, skuad Langkawi City FC bermula garang dengan cubaan bertali arus ke gawang lawan. Ia membuahkan hasil dengan gol pertama hasil sepakan Shah Mustaqim Abdul Halim pada minit ke-45. Bersambung pada separuh masa kedua, Malaysian University terus bersemangat mengatur strategi di hadapan lebih 200 penonton tuan rumah dengan cubaan-cubaan tepat ke arah gol. Pelawat yang banyak bertahan pada babak pertama akhirnya berjaya menyamakan kedudukan di minit-minit terakhir perlawanan apabila sepakan pemain Najib Abdullah pada minit ke-95 berjaya membolosi gawang lawan. Kedudukan seri satu sama kekal sehingga whistle penamat.